Arena 24 Gaspol. Banas Party Gaspol. Gaspol 5 juta. Ya, selamat untuk gantangan 22 mendapatkan juara pertama dan gantangan natural. Dan saya lima menit ke depan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe aku channel Arena 24. 24 gantangan. Gas. Muter. Lagi, dia muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong, salamnya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya udah lama banget nggak ngeliat pentet di tempat-tempat latber, lomba. Sekarang di Otista PKM ya. Iya. Ada dibuka kelas pentet. Nama siapa Om? Nama saya Eka Saputra. Eka Saputra, iya. Asli dari mana? Kalau kita dari Condet. Asli Condet? Asli Condet. Lu asli Condet? Iya. Wih, anak Condet main pentet. Nasional. Oh, ini main nasional ini? Enggak. Oh, enggak? Belajar. Oh, baru-baru. Itu guru saya malah. Oh, itu guru. Suhu. Kan kita dulu main lakbet, Om. Awalnya main lakbet. Pas itu saya beranjak main pentet di tahun 2000 berapa gitu, 2015 atau 2017 gitu. Oh, udah lama juga berat belum main pentet ya? Pas awal Kansas belum ada terpalnya, yang pertama. Wah, iya. Nah, yang belum ada terpalnya itu. Jadi yang dulu di Empang lu itu, di Comberan kan? Iya, kemudian saya lepas. Ente ini masih inget aja. Karena lepas. Di Kansas nggak ada atapnya, sebelahnya Comberan ya. Siap. Itu baru saya lepas. Nyemplung di got. Udah lama banget. Benar. Lama banget. Tadi nama Bang Eka ya? Ya, nama burung siapa Bang Eka? Ini Banaspati. Banaspati. Ini masih basah? Masih basah. Berarti kuncinya mau main disemprot? Ya, semprot. Itu kunci pentet ya, salah satunya ya? Semua pentet begitu nggak? Nggak, ada yang kering, ada yang basah, tergantung karakternya dia. Iya, sebetulnya sih basah kering itu ya. Iya, maksudnya kalau misalkan dibasahin ini kan menghindari dia melintir. Iya. Ini kok ada ringnya? Hah? Iya, saya beli ada ringnya. Hasil ternakan? Enggak, udah setengah jadi sih. Enggak, maksudnya memang awalnya itu. Oh, jadi awalnya saya dari postingan loh. Saya di postingan Facebook itu saya nggak ngeliat kalau dia pakai ring. Dan lu nggak tahu kalau ini ternakan atau bukan, karena pentet ini jarang banget ternak ya, iya. Mereka ya. Banaspati. Banaspati. Banaspati artinya apa sih? Ya dulu sih ya bukannya apa ya, ya asal aja sih Om. Dulu mah punya lakbet juga namanya Banaspati juga Om. Banaspati artinya apa ya? Lupa gue. Aduh. Nama-nama pewayangan itu ya. Iya. Settingannya gimana dia? Kalau settingan kita cuman 3-3 setiap hari? Iya. Harian 3-3? 3-3 jemo cuma seminggu 2 kali. Lah? Bener. Mandinya cuman seminggu sekali. Lah? Iya. Full krodong hariannya. Setiap hari full krodong? Iya. Jemur seminggu 2 kali? Iya. Itu paling lama cuman 10 menit doang. Lah? Ini agak antik berarti ya? Hah? Agak antik ya? Enggak, bukannya emang kayak saya. Enggak, gitu. Setahu gua pentet itu jadi pentet kan suka panas. Iya, tahu. Tapi kalau dia enggak ini. Enggak bisa. Karena dia masih muda. Belum begitu tua banget. Iya, kakinya belum mendang pisan ya, masih kakinya bahkan masih basah ya. Ah, itu benar. Wah, lu belum tuh enggak punya ini ya. Dan ini jenis pentet ini pentet mana? Ini kalau Jawa Timur sih, Om. Sembur. Tapi kalau gue bilang Jawa Timur kurang, kalau pribadi saya sih Jawa Timur, saya sih ya yang penting gacor lah. Yang penting gacor, gue setuju. Memang tapi kalau untuk body pentet ini burung bukan yang gede ini. Kecil. Ya. Setuju ya kak ya. Siap.
Terus kalau Jawa Timur kan biasanya kan sampai kepalanya sampai setengah ya. Ini dibilang separuh enggak, dibilang sampai ke belakang enggak. Ya, makanya saya juga bingung. Makanya saya bilangnya Jawa Timur ya. Karena pentet itu yang terkenal ya Jawa Barat Jawa Timur lah ya. Iya. Terus juga kalau dibilang Jawa Timur dada ke bawahnya kurang putihnya kurang banyak. Iya, benar. Yang penting gacor juara ya. Terus gini. Untuk lapangan di PKM hari ini dengan dibukanya kelas pentet, lu akan main di sini terus atau gimana? Kalau kita ada undangan dari komunitas, saya siap. Datang aja ya, ramai aja ya. Cuma tergantung undangannya. Kalau komunitas pentet itu sama ibaratnya kayak kenari juga kan. Gitu. Kalau ini saya jujur aja, saya dari Bekasi langsung meluncur kemari. Lah kan lu bilang condet? Iya, saya habis main dari Bekasi. Oh, di Bekasi ada iya. Juga. Main dari Bekasi langsung saya. Sepuluh. Di Bekasi juara berapa? Itu saya cuma main sekali doang karena hujan. Dia nggak mau kalau cuaca mendung. Nggak mau ya? Nggak mau. Lu pindah kemari? Iya. Juara satu? Juara satu. Ya cuma memang begini sekarang. Iya. Ada istilahnya komunitas kalau zaman-zaman gua dulu kan kak, ketika di brosur emang dibuka kelas pentet ya kita main-main aja. Iya. Ya kan, kalau sekarang kan memang karena pesertanya sedikit ya, nggak, maksudnya penggemar yang nggak gitu banyak mau nggak mau lewat komunitas itu mah komunitas itulah kumpul ya. Ini silaturahmi aja. Ada burung lain selain mentet? Kita di rumah ada lakbat bekas dulu mainan, sama sogon, konin, sama murai. Murai ada? Murai ada satu. Tapi kalau udah ngeliat pentet begini main murai kan kurang-kurang. Ya beda kan beda. Rasanya kalau di pentet itu kan beda ya lebih karena ketika kita jago nyeting pentet sebetulnya kita jago nyeting murai ya. Jadi memang karakter pentet ini dia burung yang cerdas menerikan suara burung lain, cuma karakternya ini bahaya salto. Nah itu dia. Pisang lagi. Ini salto nggak banaspati? Banaspati ya, alhamdulillah tadi sih nggak. Ada saltonya kalau saltonya, di rumah. Kalau di rumah doang. Kalau di gantang? Enggak. Cuma loncat, nampar doang. Namparnya ada. Namparnya ada. Nampar ya. Sekali dua kali doang udah. Ya karakter lah itu ya. Kalau cari yang sempurna banget, nagen agak sulit ya. Walaupun ada juga harganya mahal banget ya. Benar. Dulu beli berapa ini? Ini sekitar beli murah, 1 juta. Ini agak-agak lumayan ini. Ini manusianya agak-agak lumayan ini ya kak ini. 1 juta burja. Iya kan, burung aja kan. Ya. Dia berani beli pentet 1 juta, berarti ini burung materinya luar biasa sebetulnya. Kalau kita, maaf ya Mbak, kita beli pentet ini nggak lihat materi ya. Ini lah, badan. Lu nggak lihat materi? Ya. Waktu 1 juta itu yang lu lihat apa? Cuma lihat badan sama gayanya doang. Waktu itu? Iya. Wah lu kurang aja lu kak. Benar. Lu betul-betul apa ya, cendeter sejati ya. Cuman ini tuh saya dengarnya di rumah, kata dia gerejan pool. Oh. Video dia benar. Gitu. Ya, begitu lu ada gerejan pool ya lu oke ya. Iya. Karena ini saya mah pas beli udah angkut om. Gerejan pool ini luar biasa ya. Gerejan pool maksudnya gereja taruhnya banyak. Nah. Nah itu suara apa tuh? Ini awan kenarian. Terus suara apa lagi nih? Banyak sih mas dominanya. Banyak ya? Banyak. Lu beli 1 juta, di komunitas lu ada gak yang nafsu sama banaspati? Ada. Berapa tawarannya? Baru tawaran 2.000. Baru 2.000? Belum dijual? Belum. Maunya? Ya kalau ada yang mau mas, ya pala 5 lah. Setuju gua sama lu. Pala 5 saya lepas. Pala 5 ya? 5 ke bawah 5 ke atas nih. Ya, kalau ada lebihnya enggak bisa. Kalau pas mah enggak apa-apa kalau buat komunitas mah kan kita jadi enak gitu. Iya, keren banget dan harapannya Bang Eka dan teman-teman diundang ya datang ke siap. Lapangan PKM PMM ini ya. Siap. Tempatnya enak kan? Oke. Okay. Saya juga pernah. Oh iya, pasti ya. Siap. Jurinya juga bagus ya. Hari ini penilainya bagus. Dengan ajuan pakai ajuan terbuka bagus. Langsung lu rasakan nih iya. Mana yang burung-burung betul mentok 38 langsung di lapangan. Gimana menurut lu tuh, Pak Eka? Ya lumayan lah.
bagus, kinerja jurinya juga bagus. Bagus ya. Oke. Ya, mereka thank you. Dan untuk Panas Pati semoga juara terus. Amin. Arena 24 Gaspol. Panas Pati Gaspol. Gaspol 5 juta.